saya dah dimaklumkan kenapa dan mengapa perkara itu berlaku. Saya rasa jalan terbaik adalah untuk rakan-rakan media tanya mereka sendiri dan siasat siapa yang mengarahkan perkara itu dilakukan, walaupun dah dibincangkan secara konsensus sebab itu kenyataan kedua dikeluarkan. Tetapi isu ini akan saya bangkitkan dalam jemaah menteri untuk dibincangkan secara lanjut. Cuma ROI jelas bawah Kementerian Belia dan Sukan. Pendaftaran pertubuhan pertubuhan belia jelas bawah Kementerian Belia dan Sukan. Kita akan berpendirian tegas. Bila kita dah janjikan reform, kita akan lakukan walau apa pun rintangan yang terletak di hadapan kita. Maksudnya ada